kembali lagi di salah saya konsol hunting. Nah, pada video kali ini saya berada di Terminal Sidoarjo. Udah lama banget ya enggak hunting di sini. Saya pulang kampung dan mengobati rasa rindu saya buat hunting di sini. Seperti biasa, teman, di sini tuh enggak begitu ramai ya. Jadi biasanya di sini tuh cuma ada beberapa PO yang start dari Sidoarjo. Yang pertama ada dua ibu, kemudian ada Gapura Ning Rahayu, Best Premium dan Sinar Jaya. Untuk sementara ini sekitar 4:30 sore baru terpantau ada armada 2000. Ini yang tadi pagi berpal nih R29. Jadi tadi pagi itu saya nyampe ada 2 armada 2000, yang jalan itu R26 dan yang jalan sore R29. Jadi untuk jatah di terminal Sidoarjo alhamdulillah 2000 menurunkan armada SR2 S series. Kalau dulu itu armadanya masih pakai armada SR1 dan sekarang udah diubah. Karena jalur sini termasuk jalur yang panas, teman-teman. Apalagi gebrakan dari PO-PO seperti Best Premium dan lainnya. Nah, untuk sementara di sini masih sepi ya, terpantau di shelter juga masih sepi. Gak tahu saya, mungkin nanti ditemenin sama Mas Sofyan, kita tunggu aja ya. Dan sambil nunggu armada yang masuk. Jadi gimana keseruannya dan nanti bakal ada bisa apa aja yang masuk. Daripada penasaran, yuk tonton dan simak terus videonya sampai selesai. Suasana di terminal Bus Sidoarjo sore hari ini, teman-teman, biasa ramai lalu lintas ya. Apalagi malam ini, malam minggu ya, Sabtu sore. Nah, di terminal Sidoarjo tersendiri sudah standby satu armada 2000 R29 melayani trayek Sidoarjo Kampung Rambutan ya, teman-teman. Kelasnya kalau nggak salah sih ekonomi dengan tarif 120. Dan di shelter masih sepi. Itu ada shelter Best Premium, Sinar Jaya dan Doa Ibu. Untuk Gapura Ning Rahayu di sebelah sana. Cuma armadanya belum nyampe ya. Dan saya penasaran ke salah satu armada Gapura Ning Rahayu, penggantinya MR202. Sekarang jadi tambah cakep. Cuma armadanya kemungkinan masih di Pool Kedungreja ya. Nah, ini kita masih nunggu. Dan sambil menunggu penumpang juga, ini sepi. Nah, ini ada bus Garuda Jaya kayak, atau apa ini ya? Kayaknya sih dari arah Pangandaran ya, teman-teman. Ada bus pariwisata dari arah Pangandaran. Garuda Jaya kan, bener. Cakep banget, boys. Kayaknya dari arah Pangandaran ya, teman-teman. Ini ada maju lancar siswa baru, teman-teman. Baru selesai wisata arah pulang. Nah, ini ada maju lancar utama MLU 006 dengan julukan Faronza. Ini baru drop penumpang ya. Habis jalan ini persiapan menuju ke arah Waringin buat nyolar. Tunggu lampu merah dulu. Hari ini banyak armada maju lancar yang keluar ya, teman-teman. Siap. Biasa, karena kenal jadi saling sapa. Ini ada maju lancar lagi Bu Dronoyo. Persiapan penjemputan di penisian Mas Reni di balik kemudi. Nah, ini maju lancar 006 ya, MLU 0606 Faronza bis nyolar. Nah, ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1525, paling beda, teman-teman, dibandingkan dengan yang lain. Yang lain rata-rata 1526, ini 1525. Menuju arah garasi. Persiapan masuk terminal Sidoarjo ada Best Premium. Ini dari tadi nggak ada bis yang masuk ya, nggak tahu pada berapa atau gimana. Gapura ini juga nggak nampak dan ini baru pertama ada Best Premium BP07 Alena. Mingguan Pondok Pinang. Sang artisnya nih, aktor Best. Kayaknya mau parkir dulu, teman-teman.
Wes cakep banget ya boys teman-teman. Ini masuk ya, Best Premium BP07. Alena, ini ada pramugarinya Burger Dayola. Untuk penumpang yang naik dari terminal Sidoarjo lumayan cukup ramai teman-teman. Nah, ini ada beberapa strobo yang nggak nyala. Ini drivernya yang pernah bareng sama saya yang menuju ke arah Cikarang. Ini ada armada maju lancar utama lagi dari arah selatan ya teman-teman. Wah, ini langsung arah kayaknya mau nyolar ini. Nomor lambung MLU 016 Bodi Travego Bayi Moro Dadi Prima. Best Premium BP07 Alena lanjut berangkat dari Terminal Sidoarjo menuju arah Karangpucung sampai dengan Pondok Pinang. Gapura Ning Rahayu nggak kelihatan yang masuk ya, kemungkinan nanti ya yang menuju ke arah Cipari. Buat yang menuju ke arah Karangpucung seperti MR189 kayaknya berpal. Tersisa ada 2000R29. Ini juga masih standby di Terminal Sidoarjo. Oke teman-teman, sekian dulu ya video hunting kita di Terminal Sidoarjo. Ini nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasiku rame seperti biasa. Cuma yang masuk baru Gapura Ning Rahayu. Cuma tadi yang melintas ramai ya, base pariwisata kayak Mas Zulhan terutama. Selainnya nggak ada, ini Gapura Ning kayaknya yang masuk yang menuju ke arah Cipari. Yang lewat Karangpucung yang saya tunggu, MR189 nggak masuk. Nah ini masih standby R29 dan nanti juga ada Sinar Jaya juga. Tapi saya nggak bisa hunting sampai malam karena ada urusan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.